50 petugas lapas serta 20-an warga binaan anu derong di lapas kelas 2B Kabupaten Sumedang icikibung dina kagiatan swab test. Dina nas-nasna eta kagiatan swab test teh mangrupa wangun rukun gawe lembaga permasyarakatan Kabupaten Sumedang jeung Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang lebah nyinglar sumarna COVID-19. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kabupaten Sumedang, Rukun Gawe jeung Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, ngokolakeun swab tes ka sakumna petugas sarta napi di eta lapas. Kalapas Kabupaten Sumedang Suranto ngeceskeun, meh 20-an napi sarta 50-an petugas lapas ilubiung dina prak-prakan swab tes. Eta petugas sarta napi teh icikibung dina pamariksaan, lantaran di rong rawan katepan virus. Kita dapat masker, terus juga pembagian untuk vitamin terhadap warga binaan dan petugas kita laksanakan. Itu salah satunya. Selanjutnya kita pun ibaratnya yang pertama tidak ibaratnya melakukan kunjungan bagi keluarga dan warga binaan yang ada di sini. Dan salah satu ibarat upaya kita adalah dengan cara melaksanakan kunjungan online. Sajroning kitu, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, Dr. Reni Kurniawati Anton nembrakeun, pihakna ngokolakeun swab tes di lapas, luyu kana pamenta kalapas Kabupaten Sumedang, anu diwewogan ku izin ti Bupati Sumedang. Ya Bu, kalau warga binaan ini Bu rentan terpapar gitu Bu, atau seperti apa Bu sebetulnya, kalau misalkan ada warga binaan yang masuk baru gitu? Kalau dari catatan yang ada di lapas ini, ini adalah warga binaan yang lama, jadi belum ada lagi yang baru. Indikasinya adalah apabila ada yang tengok atau mungkin yang keluar masuk adalah petugas sebetulnya. Jadi ada indikasi. Reni Kurniawati Anton ngembohan eta swab tes anu dilakonan di lapas Kabupaten Sumedang anu ngaubkeun petugas turta napi teh dilakonan keur ngaminimalisasi sumebarna virus COVID-19. Engkena eta hasil swab tes teh bakal langsung dikirim ka laboratorium Unpad Jatinangor sarta hasilna bakal dipedalkeun satu tas tilu tepi ka opat poe nu bakal datang. Diki Guntara, Bandung TV.